Baik Pak Aswin, ini kalau boleh diinformasikan ini kira-kira perhitungan bisnis lele metode RAS Pak Aswin ini bagaimana kira-kira? Baik, mungkin sebagian orang berpikiran ketika misalnya metode RAS diterapkan itu butuh modal yang banyak, Mas. Dan memang betul, karena untuk proses membangun instalasi ini juga memang agak lumayan memang, cuman kembali lagi saya compare dengan efektivitas nanti maintenance dan segi keawetan dari kolam ini sendiri. Jadi ibaratnya saya keluar di awal, tapi untuk seumur hidup. Ibaratnya bahkan bisa nanti diwariskan lah ibaratnya usahanya itu. Untuk tapi kan juga airnya itu. Juga sekali aja Pak J, seperti terus itu. Perhitungannya bagaimana Pak, kira-kira Pak itu Pak? Untuk awal, jadi sebagai gambaran saja ini saya bikin untuk instalasi kolam ukuran 1,5 kali 2 dengan jumlah 10 dengan jumlah 10 kolam, ya plus instalasinya, instalasi talang dan lain sebagainya, filter dan lain sebagainya, itu kurang lebih saya sekitar antara 40 sampai 50-an lah Mas. Oke, itu untuk sekali Pak ya. Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, betul. Oke. Terus untuk ini Pak, hasil dari penjaraan lelenya? Untuk hasil analisis saya, jadi ini secara bodon aja, jadi per 1000 ekor. Per 1000 ekor, oke. Ya, kurang lebih untuk netnya, untuk hasil bersihnya antara range-nya antara 300 sampai 400 ribu Mas. 300 sampai 400 ribu kurang sampai lebih. Panen Pak ya. Masa panen kurang lebih berapa lama? Masa panen 2 bulan. 2 bulan. Oke. Itu per 1000 Pak ya hitungan. Itu per 1000. Itu sudah dipotong apa biaya pakan? Iya, otomatis sudah operasional sudah. Kalau operasionalnya kan berarti cuma biaya pakan sama apa listrik Pak ya? Operasionalnya paling ya cuman itu aja Mas. Cuman pakan sama listrik. Kalau jenengan ini satu kolam bisa berapa ribu Pak? Ini satu kolam saya isi range antara 3000 sampai 4000 ekor. Oke. Satu kolam Maksimal 4000 Pak ya. Maksimal 4000 juga Mas. Ibaratnya kalau 4000 per 1000 tadi 300 sampai 400.000. Kalau 4000 tinggal dikalikan aja. Ya, tinggal dikalikan aja. Kalau ketemu dikalikan hasilnya. Saja dengan jumlah kolamnya. Betul sekali, ya. Kurang lebihnya seperti itu.